besok pada muka Mila itu hilang selepas dia langgar pantang larang. Dan... Dan? Wajahnya bertukar menjadi kodoh. Hubungan istimewa di antara aktris Ika Farhana dan pemain bola sepak JDT Akia Rashid sebelum ini menjadi perhatian ramai apabila kedua-dua mereka secara terbuka meluahkan perasaan di laman sosial masing-masing. Bagaimanapun, baru-baru ini kedengaran seperti hubungan mereka sudah berakhir. Betul ke? Tak apa, tenang, tenang, sabar. Jom kita tanya perkembangan terkini kerjaya seni Ika Farhana. Pengalaman terbaru Ika, Ika baru sahaja habis penggambaran. Ika ada lakonan daripada Ika, Kak Nadia, Kak Akila dan juga Tony Yusof, Adik Adam Ramli dan ramai lagi. Kita tahu Ika bukanlah baru dalam industri lakonan kan. Mungkin ada tak bidang lain yang Ika rasa macam teringin nak cuba? Bidang lain yang di luar dalam industri tu adalah bisnes lah. Saya rasa semua orang pun dalam industri kebanyakannya kita teringin nak buat bisnes sendiri kan. So target Ika adalah insyaAllah kalau diberi rezeki dan diberi peluang, mana tahu Ika dapat buat bisnes in future. Bisnes apa yang Ika nak cuba? Masih Ika mencari lagi. Sampai sekarang kalau orang tanya Ika masih lagi mencari, sebab orang kata kalau bisnes yang kita nak buat, kita kena cari benda yang betul-betul kita suka. Perancangan untuk 2022, ada apa-apa plan tak? Perancangan untuk 2022, so far Ika akan shooting macam biasa dan Ika akan more pada kempen-kempen dan juga endorsement seperti biasa. Ingatkan Ika akan berkahwin tadi. Kita nak tanyalah Ika lalang tu kan. Kita tahu Ika bercinta dengan pemain bola sepak. Nak tanya juga, hubungan tu masih lagi ke macam mana? Kita masih berkawan macam biasa. Hubungan tu baik macam masih berkawan. Sepanjang perkenalan, bagaimana Ika boleh describe jejak tersebut? Bagi Ika, setiap orang dia ada kelebihan dia masing-masing kan. Macam Ika, dia support kejayaan Ika dan Ika support kejayaan dia sebagai pemain bola sepak. Ya, kita masih berkawan. So, ada tak perancangan untuk orang kata melangkah ke fasa seterusnya? Untuk Ika ke fasa yang lebih serius, Ika rasa banyak lagi Ika kena kejar. Sekarang ni Ika umur 26. Ika percaya jodoh tu akan datang bila benda tu dah sampai. Contoh sekarang ni Ika rasa Ika anggap banyak lagi benda yang Ika kena kejar. Banyak lagi tanggungjawab Ika. Banyak lagi impian Ika. So, bila Ika dah tercapai impian Ika semua, barulah kita ke fasa seterusnya. Barulah Ika boleh fikir pasal jodoh, pasal kahwin dan sebagainya. Kita tengokkan Ika macam tak berkongsi sangat mengenai kisah percintaan Ika. Kenapa kan? Yalah, sebab Ika seorang selebriti, orang semestinya nak tahu kan ni dah berpunya ke belum ke? Ya, Ika rasa cukuplah orang tahu yang Ika ada berkawan dengan siapa dan sebagainya. Jadi Ika rasa untuk kita ada privacy life kita tu lagi bagus kot. Tak semua yang kita boleh share dekat orang. Dan kalau Ika rasa Ika nak share benda tu yang sepatutnya Ika share dengan peminat Ika, followers Ika, Ika akan share. Dan tak sepatutnya Ika rasa takut nanti kalau kita share lebih orang macam menyampah pula kan. Ada tak target untuk berkahwin sebelum 30 ataupun macam mana? Kalau Ika nak cakap, sekarang pun Ika nak kahwin lah. Tapi kalau orang kata kalau jodoh tu tak sampai, belum lagi Ika dapat seru tu, Ika okey je. Ika, yang terakhir buat peminat kat luar sana yang biasa menyokong kerja Ika daripada dulu sampai hari ini, apa yang kau boleh katakan? Pada peminat-peminat Ika kat luar sana, dari segi peminat yang daripada social media ataupun yang dah lama follow Ika, yang lama ikut perkembangan Ika, thank you so much. Thank you so much kerana sudi support Ika, bagi komen-komen yang positif dekat Ika. Like everyday Ika terima. I'm so appreciate. Thank you so much. Please keep support me.